Okay. Yang keluar pun tak tu. Pada tengok dulu. Ah, satu. Kenapa ada dengar ada yang pergi tahu. Tapi siapa yang keluarkan? Siapa yang cetuskan di daripada Dan juga bertahun-tahun saya melalui benda ni. Saya ingatkan dah habis. Tapi tak habis lagi rupanya. Tak nak komen panjang. Sebab saya pun rasa biasa. Beberapa seorang tak nak. Cuma memang saya tak pernah sebelum ini mengakui saya yang terpaling solehah. Tak ada kenyataan sebelum ni yang pasal mengatakan ya, saya yang terpaling solehah. Saya mengaji setiap hari. Saya solat setiap hari dan saya pamerkan kat semua orang. Memang pas tak pernah keluarkan statement tu, saya yang terpaling solehah. Tidak pernah. I am a work in progress. Dan pas setiap hari, sentiasa berusaha untuk istiqamah. Dan memang hoodie dengan topi tu memang pas tak nantikan. Dan pas share juga kat Instagram. Fazura akui izin suami dengan siapa Faz wajar berkawan juga wajib diberikan keutamaan. Pelakon Noor Fazura menegaskan yang dia hanya menjawab soalan yang diajukan oleh wartawan mengenai perkara yang telah ditularkan oleh peminat tegar seorang individu baru-baru ini. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di Instagram, Fazura berkata, jika dia tidak menjawab soalan itu, lain pula hal yang akan berlaku nanti. Tiada niat untuk membuka aib sesiapa tetapi jika dibiarkan, perkara tidak betul yang tumbuh akan terus melata. Dalam saya sibuk menguruskan kehidupan sendiri serta keluarga dan rancangan kerjaya saya sendiri, muncul lagi anasih yang tidak jemu menangguk di air yang keruh. Dikongsikan ialah rakaman video sebenar sewaktu wawancara di majlis pelancaran produk terbaru saya baru-baru ini untuk dinilaikan sendiri. Sejujurnya saya hanya menjawab soalan yang telah diajukan oleh wartawan. Jika tidak dijawab, ceritanya lain pula nanti. Respons saya adalah kepada soalan berkenaan perkara yang telah ditularkan oleh para peminat tegar individu lain tetapi sekarang digambarkan seolah-olah saya yang memulakannya. Untuk apa? Tiada sebab dan tiada keuntungan untuk saya memulakan sesuatu yang tidak produktif. Banyak perkara lain perlu diberikan perhatian. Saya sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah kepada saya dan keluarga selama ini, tulisnya. Dalam pada itu, Fazura menambah, sungguh pun memberi fokus pada hal sendiri, dia dan keluarga termasuk suami masih menjadi mangsa cacian dan fitnah para peminat tegar individu berkenaan. Ini bukan kali pertama, sudah bertahun-tahun lamanya tapi saya dan suami, terus fokus kepada kehidupan kami dan kerjaya sendiri. Kini, Fatima juga menjadi mangsa tambahan. Apa salah dia sehingga sasaran cacian itu dihalalkan? Naratif perang dingin yang digembar-gemburkan ini juga tidak betul dan tidak pasti niatnya apa. Sama juga seperti orang lain, saya berhak menentukan dengan siapa saya sesuai berkawan. Tidak berkawan, tidak semestinya memusuhi. Kini, izin suami dengan siapa saya wajar berkawan juga wajib diberikan keutamaan. Maka didoakan agar semua dapat meneruskan kehidupan masing-masing dalam keredaan Allah. Tiada guna memerah jerami untuk mendapatkan santan. Semoga kita semua dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan di dunia akhirat. Mudah-mudahan. Amin, tutupnya. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.